pasarnya itu tidak ada. Oke, kita sudah tahu itu problemnya orang kreatif. Ya. Tapi dia tidak akan bisa jualan. Dan tidak bisa memasarkan produknya. Karena tidak ada pasarnya. Tapi kalau kita tahu ada pasar, ada peluang, dan kita bisa membuat menjadikan peluang itu menjadi sebuah usaha, itu akan bagus. Mungkin saya sering cerita di pada Anda ya, bagaimana kita bisa membaca sebuah peluang bisnis, peluang usaha. Mungkin di antara Anda ada banyak punya kompetensi yang mungkin bisa Anda kembangkan kompetensi itu.